Video rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua unit sepeda motor di sebuah halaman SPBU 24 jam yang berlokasi di Jalan Petojo Raya Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berjumlah 4 orang. Dua pelaku turun dari atas sepeda motor dan langsung ke motor korban. Sementara dua pelaku lainnya berada di atas motor sambil mengawasi situasi. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Saksi mata di lapangan, Surya, menyatakan aksi pencurian dua motor metik milik karyawan SPBU ini terjadi pada Sabtu malam kemarin, saat kondisi SPBU mulai sepi pengunjung. Sebelum beraksi, para pelaku sempat mengisi BBM dan menumpang ke toilet. Kedua korban baru menyadari sepeda motor mereka raib saat akan kembali pulang pada Minggu dini hari. Iya, karyawan ini tukang sapu. Oh, tapi ini bagian tukang sapu. Kau yang tahu, kau yang satu saya kurang tahu. Jadi terekam CCTV, Pak? Apa? Terekam CCTV. Terekam, tapi nomornya nggak jelas banget. Itu pelakunya berapa orang, Pak? Pelakunya berapa orang? Saya kurang tahu. Di CCTV berapa orang? Dua motor. Dua motor. Nah. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, kedua korban telah melaporkan aksi pencurian ke Polsek Metro Gambir.